Enaknya bahasa Arab, bahasa Indonesia. Hah? Adik-adik yang bisa bahasa Arab? Ada yang nggak bisa bahasa Arab? Supaya semua paham, nggak apa-apa, bahasa Indonesia aja. Tapi akhi, menuntut ilmu itu adalah amalan yang mulia sekali. Orang yang menuntut ilmu pasti dan pasti Allah akan muliakan dia. Antum ya adik-adik sekalian, jangan menganggap kalian menuntut ilmu agama seakan-akan masa depan kalian suram. Saya soalnya pernah merasakan sendiri waktu pesantren, terkadang syaitan datang kepada kita. Waduh, kalau menuntut ilmu agama terus, nggak faham teknologi, nggak faham ilmu dunia, nanti bagaimana? Itu sering terkadang menghinggapi para penuntut ilmu, terutama adik-adik. Akhirnya pikiran seperti itu terkadang seringkali menyebabkan kita malas menuntut ilmu, futur menuntut ilmu. Kita katakan, ketahuilah bahwa orang yang menuntut ilmu agama pasti mulia hidupnya. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih utama, ilmu dunia apa ilmu agama? Ilmu dunia apa ilmu agama? Ilmu agama. Sebabnya apa? Siapa namanya? Hah? Mudzakir. Sebabnya apa? Mudzakir apa mudzakir? Muzaki. Muzaki. Apa yang menyebabkan ilmu agama lebih utama daripada ilmu dunia? Akhirat itu buat pegangan di akhirat. Ilmu akhirat buat pegangan di akhirat. Terus buat di dunia? Dunianya sedikit aja. Buat dunia sedikit aja ya. Banyak. Ya akhi, menuntut ilmu agama berarti menuntut tentang Allah. Ya tidak? Tentang Allah, namanya, sifatnya, tentang perbuatannya, hukumnya, syariatnya. Sedangkan menuntut ilmu dunia berarti menuntut tentang ciptaan Allah. Ya tidak? Ilmu biologi tentang apa? Tubuh, tentang ini. Ilmu fisika tentang apa? Tentang ciptaan Allah. Sekarang lebih mulia mana? Allah atau makhluknya? Allah. Berarti ilmu yang mempelajari tentang Allah jauh lebih tinggi, lebih agung daripada ilmu tentang ciptaan Allah. Makanya kalian harus bangga dong. Kalau kalian punya teman sekolah di Washington, satu lagi sekolah di New York, satu lagi sekolah di mana? Australia, di Perth, satu lagi di London, kalian belajar di pesantren. Jangan merasa rendah diri. Katakan kepada mereka, kalian mempelajari ilmu-ilmu tentang ciptaan Allah, sedangkan aku mempelajari ilmu tentang Allah penciptanya. Aku lebih mulia, ilmu yang aku pelajari lebih mulia daripada ilmu kalian. Iya tidak? Iya dong. Iya. Sekarang setelah kita mengetahui tentang pentingnya menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu, ilmu agama itu sesuatu yang luar biasa. Karena tanda seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah yaitu menuntut ilmu agama. Rasulullah sabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan dia di apa? Dalam agama apa dunia? Agama. Agama. Makanya ya akhi ya,
pasti ya, orang yang menuntut ilmu Allah itu mulia dan mulia. Mulia dia. Ya akhi, sekarang saya mau tanya sama antum yang menuntut ilmu aja, bukan ustadznya. Kalian tujuan nuntut ilmu tujuannya apa? Ini siapa namanya? Siapa namanya? Alif, Ba, Ta. Apa tujuan kamu nuntut ilmu agama di sini? Hah? Bekal di akhirat. Betul? Betul, masya Allah. Kalau ada yang ngejawab tujuan saya jadi ustadz, bahaya. Jawabannya sangat betul sekali. Saya nuntut ilmu itu tujuannya untuk bekal akhirat. Saya nuntut ilmu itu bukan tujuannya jadi ustadz. Karena ustadz itu bukan tujuan. Iya, buktinya ustadz jadi ustadz. Ya kalau kita semua yang menuntut ilmu agama punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu agama. Akhirnya orang manggil kita ustadz. Mau tidak mau, walaupun sebetulnya enggak disebut ustadz pun enggak masalah kan gitu. Tapi ini kewajiban, gimana lagi? Allah sudah amanahkan kepada kita ilmu agama. Kewajiban kita apa? Menyampaikan kepada umat. Makanya ya akhi, kita dalam menuntut ilmu agama itu penting sekali yang namanya ikhlas. Ikhlas. Ya. Ingat ya. Mencari ilmu agama kalau niatnya karena dunia, pertama enggak dapat pahala. Yang kedua pasti dapat siksa. Harus ikhlas. Rasulullah bersabda apa? Man talabal ilm mimma yubtaghu fihi wajhullah la yatlubu illa li'aradin minad dunya lam yajid warfal jannah. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia tuntut karena Allah tapi ia tuntut karena dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Makanya adik-adik ya, kalian menuntut ilmu jangan sampai karena terpaksa sama orang tua, disuruh mama, disuruh bapak, jangan. Kalian adalah penerus para ustadz yang sekarang sudah tua. Ustadz-ustadz yang sudah tua kemudian meninggal, siapa yang akan menggantikan kalau bukan kalian? Kita butuh generasi seperti kalian yang insya Allah meneruskan perjuangan dakwah, ya, meneruskan perjuangan sunnah ini untuk kaum muslimin di Indonesia. Makanya masya Allah keberadaan kalian menuntut ilmu agama, menuntut sunnah Rasul, luar biasa, luar biasa. Maka dari itu ya akal Islam azani Allah wa yakum, tanamkan jiwa ikhlas dalam hati-hati kita. Ingatlah bahwasanya ilmu yang kita tuntut bukan untuk dunia, tapi semuanya untuk kebaikan kehidupan akhirat kita. Akal Islam, adik-adikku dan saudara-saudaraku sekalian. Yang kedua, setelah keikhlasan bagi seorang penuntut ilmu ya, apa itu? Jiddun wajtihad, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ini harus sungguh-sungguh ya. Dulu saja imam, para ulama yang pinter-pinter, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, Imam Bukhari hafal 700 ribu hadis. Ternyata mereka kesungguhannya luar biasa dalam menuntut ilmu. Itu yang cerdas. Gimana kita yang gak cerdas? Kita ini terkadang ngapalin Al-Quran bolak-balik, susah ngapalin. Sudah gitu malas. Sudah gitu tidak ada kesungguhan. Yeah. Sementara kalian, wahai para penuntut ilmu, kalau kalian tidak membekali ilmu kalian dan tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu, di luar nanti setelah kalian terjun ke masyarakat, kalian akan diminta ceramah. Iya. Apalagi udah ketahuan, wah lulusan Imam Bukhari. Siapa sih yang tidak kenal Imam Bukhari? Iya. Kalian diminta ceramah, ternyata apa?
ketika ceramah ya nggak hafal apa-apa, tidak ada yang bisa disampaikan. Tentunya ya akhi, makanya setiap kalian wahai murid-murid sungguh-sungguhlah dalam ya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya keuntungannya nanti kalian akan rasakan setelah nanti besar. Sebab kalau kalian tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, nanti kelak menyesal setelah nanti setelah besar. Semenjak mumpung-mumpung kalian nih apalannya lagi enak-enaknya, masya Allah. Upayakan apalin Quran, apalin hadis. Tapi nanti kalau kalian sudah nikah, sudah besar, pikiran bercabang. Cabang nyari duit buat ini, itu. Akhirnya buat ngapalin susah. Makanya sekarang ini justru umur-umur kalian ini masya Allah ya mudah sekali untuk menghafal. Maka gunakan kesempatan kalian untuk menghafal apa? Menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, menghafal matan-matan yang banyak. Nanti kalau sudah banyak hafalannya, alhamdulillah, ya kita bersyukur kepada Allah, kita bisa menyampaikan kepada umat, kepada manusia dengan hujah yang kuat. Iya. Jangan kayak daya-daya selebritis ya, yang di mana di TV-TV itu misalnya cuma bikin orang ketawa, ketiwi, dicari tanya dalil nggak paham. Kalian harus menjadi dai-dai yang betul-betul kokoh keilmuannya, bawa dalil Al-Qur'annya, hadisnya, perkataan para ulamanya, sehingga mengajarkan manusia tentang ilmu, bukan mengajarkan manusia tentang kebodohan. Itulah adik-adik sekalian ya. Kemudian yang ketiga adik-adik sekalian yang harus kalian ketahui, yaitu perlunya kesabaran dalam menuntut ilmu. Sabar. Kalau kita gak sabar gak bakalan bisa. Kalau ke adik-adik misalnya ya dihadapkan pada pelajaran yang sulit, kemudian gara-gara itu adik-adik tidak sabar, langsung putus asa, kalian tidak akan berhasil untuk ilmu. Justru ketika misalnya ada pelajaran yang sulit, itulah tantangan kalian. Bagaimana saya bisa berusaha untuk memahami pelajaran yang sulit ini? Jangan malu-malu, nanya sama ustadznya, nanya sama temannya yang paham. Ya. Supaya apa? Paham. Setelah itu kita bisa ya memahami apa pelajaran tersebut dengan baik. Yang ketiga, yang keempat ya adik-adik sekalian, yang penting kalian pahami adalah bahwa ilmu itu harus diamalkan. Ingat, ilmu itu arti apa? Diamalkan. Coba ya, bangun tidur kita sudah mempelajari doanya, diamalin gak tuh doanya? Ketika pakaian, apa doa pakai pakaian? Hah? Siapa yang tahu doa pakai pakaian? Habis pakai baju berdoa. Ada yang tahu nggak? Tapi kalau doa mau makan apa? Bismillah apa Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Iya. Kalau habis makan apa? Aneh di adik nih kita nih yang kecil nih yang lagi tidur ngantuk ya, capek ya. Kalau doa habis makan apa dek? Siapa namanya? Siapa namanya nih? Apa? Siapa namanya? Hah? Afi. Afi kalau habis makan baca doa apa Afi? Siapa yang tahu? Itu yang pakai peci hitam. Yang pakai peci hitam banyak ya. Yang pakai kacamata, biasanya kalau pakai kacamata katanya pinter. Hah. Doa habis makan apa? Ahsan barakallah. Masyaallah. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin
minni wala quwa. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini selamakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyaallah. Iya. Nah, kalau ilmu tidak diamalkan, kata para ulama, itu akan cepat hilang ilmu itu. Iya. Kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal. Ilmu akan menelpon amal. Kalau diangkat, maka itu akan semakin bersambung. Kalau tidak diangkat, maka ia akan pergi, kata Ali bin Abi Thalib. Makanya penting ilmu itu diamalkan. Iya. Bahasa Arab. Bahasa Arab itu butuh praktek. Kalian jangan malu salah. Terkadang diantara kita kan suka malu salah ya. Jangan malu. Udah waswis waswesos saja deh. Yang penting ya, bagaimana saya bisa bahasa apa bahasa Arab. Saya dulu di pesantren Al Irsyad Salatiga di sana. Saya lulus SMP dalam keadaan tidak paham bahasa Arab. Setengah tahun baru masuk pesantren sudah langsung ditunjuk sebagai seksi bahasa Arab. Akhirnya saya terpacu untuk belajar bahasa Arab terus, alhamdulillah. Dalam waktu setahun saya bisa bicara bahasa Arab. Maka coba kita pun juga berusaha ya. Kalau tidak dipacu susah ya. Bahasa Arab Masya Allah. Kalau kita lihat ya, banyak tuh kaum muslimin bisa bahasa Inggris, mau jago bahasa Inggris. Percuma belajar bahasa Inggris, paling buat kerja doang. Tapi kalian bisa bahasa Arab, manfaatnya luar biasa. Kalian bisa memahami Al-Quran, kalian bisa memahami hadis, kalian bisa membaca kitab-kitab para ulama. Wah, manfaatnya besar. Coba tanyain mbak ya, yang bisa bahasa Inggris, manfaatnya buat apa sih setelah itu? Setelah bisa bahasa Inggris buat apa? Ya buat ngomong sama orang barat. Ada manfaatnya, ada, tapi tidak terlalu banyak. Tidak sebanyak bahasa Arab. Bahasa Arab itu Masya Allah. Makanya orang yang diajarkan oleh Allah bahasa Arab nikmat sekali. Ketika kita mendengarkan imam bacaannya merdu, udah gitu paham, Masya Allah, terasa di hati sekali. Iya. Beda kalau misalnya gak paham artinya apaan. Ya, kemudian imam nangis, kita ikut nangis. Pas ditanya kenapa nangis, imamnya nangis. Gak paham, jadinya apa nangisnya gara-gara apa? Ya, terbawa. Tapi kalau kita paham artinya, imamnya nangis, kita ikut nangis. Nangisnya juga betul-betul karena pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Makanya nikmat, rugi yang gak bisa bahasa Arab. Iya. Hari gini gak bisa bahasa Arab, ya ketinggalan zaman, kata orang. Yeah. Makanya Masya Allah, alhamdulillah ya, adik-adik harus bisa. Bagaimana saya lulus di sini, saya punya target. Target saya lulus Imam Bukhari, saya harus hafal Quran misalnya 15 juz. Masya Allah. Kalau kita nuntut ilmu ada target, insya Allah semangat. Makanya kita harus punya target. Saya lulus Imam Bukhari, target saya hafal Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Kalau bisa. Kalau bisa, kenapa nggak bisa? Ya, harus bisa. Saya target, saya lulus Imam Bukhari, sudah lancar bahasa Arab, sudah hafal Quran dan yang lainnya. Ini orang yang punya cita-cita tinggi. Ini orang, ya seorang apa namanya, penuntut ilmu yang hakiki. Kenapa? Dia punya target yang sangat tinggi sekali. Dia punya cita-cita yang mulia sekali. Beda ya, kalau penuntut ilmu gak punya target, itu tandanya memang malas, tidak menunjukkan cita-cita yang tinggi. Dek, nanti kamu kalau lulus mau targetnya apa? Ini pakai kacamata nih. Nah, apa target kamu kalau kamu sudah lulus ini? Targetnya apa kira-kira? Hafidz Quran. Bagus, Masya Allah. Saya target mau hafidz Quran. Saya target saya harus menghafal matan hadis.
Nah, sekarang realisasinya gimana dong? Harus ada kesungguhan. Iya. Makanya nuntut ilmu itu harus ada target. Pebisnis aja cari duit harus ada target kok. Masa kita cari ilmu gak ada target? Harus ada targetnya. Supaya kita bisa apa? Syukur-syukur lebih dari target yang kita inginkan kan? Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Nah ini adik-adik sekalian ya. Jadi kita bersungguh-sungguhlah terus dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan untuk kebaikan insyaallah ya dunia dan agama kita. Orang yang menuntut ilmu agama pasti dimuliakan oleh Allah hidupnya. Orang yang mengamalkan ilmunya, mempelajari ilmu, hidupnya mulia. Tanya kepada saya, apa cari satu saja orang yang dia betul-betul mengamalkan ilmu tapi hidupnya tidak mulia? Tidak ada. Semua mereka yang mengamalkan ilmu hidupnya mulia, dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah memuliakan seorang hamba, Allah jadikan manusia pun memuliakan dia. Maka jangan takut. Barangkali ini saja yang mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini bisa memicu kita semua, kalian, saya juga sama saja. Kita semua sedang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang disampaikan. Subhanallahi bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.